Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, 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 welcome back to my channel, guys. Kembali lagi, guys, bersama channel Dika Variasi, member of SKM. Oke, guys, di video kali ini saya akan menerangkan, kemarin saya menerangkan satu merek bahan, ya. Itu bahan merek bahan Mio, kualitas bahan medium quality atau menengah ke atas. Cuman di video kali ini, guys, soalnya banyak banget yang request atau banyak banget yang nanya sama saya, bang, katanya hasil full interior, bang, saya pengen lihat hasil realnya itu seperti apa. Nah, di video kali ini, guys, saya akan melihatkan atau bikin video yang hasil yaitu full interior. Full interior, kebanyakan full interior itu, guys, pemakaian bahannya, pemakaian bahan MBTEC kalau enggak ori leather. Pemakaian bahannya yang kualitasnya high quality atau termium quality. Nah, kalian bisa lihat, guys, di gambar-gambar ini kalian bisa lihat di gambar-gambar belakang ini kalian bisa pilih aja gambar-gambarnya seperti ini, ya. Untuk pemakaian bahan kalian masih bebas request sesuai selera atau sesuai keinginan kalian. Untuk pemakaian bahan bebas request sesuai keinginan kalian. Cuman kata saya juga, guys, kalau di full interior kebanyakan pakai bahannya itu yang kualitasnya kualitas high quality atau premium quality kebanyakan. Lah, kenapa, bang, nggak pakai medium quality? Kalau dipakai medium quality bisa aja, guys, di full interior. Cuman saya nggak bisa jamin dari kualitasnya, guys. Soalnya kalau dari pemakaian bahan medium quality, kualitasnya itu nggak bakalan kuat kayak high quality atau premium quality, ya, guys. Seperti ini aja nih, lihat nih. Gambar-gambarnya banyak pilihan tuh. Ada mobil Honda City, ada mobil apa nih, Expander, ada mobil Pajero. Banyak banget, guys, pilihan-pilihan warna dan motif. Kalau di full interior itu, yang namanya full interior berarti semuanya, ya, guys. Soalnya kebanyakan kalau orang-orang yang pasang full interior itu, kalau orang yang bukan ahli, biasanya pemasangannya atau hasilnya itu kurang elegan, guys, kelihatannya. Jadi kurang begini nih, kurang mantap, guys. Kalau hasil atau produksi kita dijamin, guys. Apalagi kalau bahannya pemakaian bahan high quality atau premium quality, dijamin hasilnya pasti top markoto. Lihat aja nih, untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri, ya. Biarlah hasil yang membuktikan, guys. Lihat aja, ya, untuk gambar-gambarnya. Untuk warna bebas request, guys. Misalnya di bagian pintunya mau pakai warna merah, atau di bagian dashboardnya full merah, atau mau dikombinasi bisa, guys. Kombinasi bebas request. Kombinasi bisa dari 1 sampai 3 warna, ya, guys. Untuk kombinasi warna bebas request sampai 3 warna. Kalau misalnya suka warna merah atau warna full hitam, bisa, guys. Lihat aja ini contoh-contohnya atau hasilnya. Hasilnya seperti ini, guys. Dan kebanyakan kalau di full interior itu, kebanyakan pemasangannya itu emang sulit, guys. Kalau di full interior, kalau yang bukan bener-bener yang bukan ahli mah, hasilnya jadi, ya, hasilnya nggak memuaskan. Hasilnya nggak memuaskan, nggak kayak seperti di gambar-gambar ini, guys. Kalian bisa aja lihat nih, untuk di pemasangan plafon, untuk pembongkaran dashboard, untuk di bagian pintu. Biasanya kalau yang bukan ahli, ya, hasilnya juga kurang ahli atau hasilnya juga agak jelek gitu, guys. Cuman saya saranin, kalau seumpama Anda mau pesen atau mau dipasang full interior, saya saranin mau di pasang atau mau beli di mana aja, jangan pakai bahan yang kualitasnya kualitas medium. Karena apa? Kualitasnya nggak bakalan terjamin, guys. Jadi untuk kekuatannya, ya, paling bulanan, nggak sampai tahun-tahunan kayak yang kualitas quality atau premium quality, guys. Itu, ya.
Saya saranin kalau bisa dan ada budgetnya, saya saranin pakai bahan MBTEC. Paling bawah lah MBTEC kalau enggak leather look. Cuman kalau ada budgetnya ya yang paling oke ya di atasnya bahan MBTEC, guys. Kayak ori leather. Kayak euro leather gitu. Cuman ya lumayan untuk harga, lumayan emang. Soalnya kalau ori leather sama euro leather udah termasuknya termasuk kulit, guys. Udah termasuk kulit asli. Udah termasuk kulit asli kalau untuk merek bahan ori leather sama euro leather. Oke, guys, kalian bisa lihat-lihat dulu ya, atau kalian bisa pilih motif-motif yang disukai kalian. Untuk motif dan warna, ingat guys, bebas request. Kalian bisa request atau mau tanya-tanya, tertera nomor WA saya ya. Tertera itu WA, nomor WA saya. Di bawah ini nomor WA saya nih. Kalian bisa WA aja kalau misalnya mau tanya-tanya dulu, atau kalian mau pesan sekalian, mau pesan langsung ya, itu lebih oke. Kalau untuk pemesanan, di video-video yang lain juga saya pernah ucapkan, untuk pemesanan bisa via aplikasi, mau via WA ya bisa. Misalnya kalau via WA ya mungkin DP terlebih dahulu biasanya. Kalau mau via aplikasi ya boleh, kayak aplikasi Tokopedia, aplikasi Shopee, Bukalapak, tertera juga guys. Cari aja Dika Variasi untuk di aplikasi ya. Kalau mau tanya-tanya boleh tanya-tanya dulu, insya Allah saya akan layanin dengan tulus, dan saya akan layanin dengan senyuman, guys. Insya Allah dengan senyuman. Untuk pelayanan, insya Allah lah, untuk pelayanan mah dijamin, guys. Pokoknya dijamin, mantap. Reseller yang baik hati bisa ditawar, baik hatinya bisa ditawar untuk harga. Untuk harga bersahabat, guys. Misalnya Anda pengen bahan MBTEC mau murah ya, bisa ditawar. Tenang aja, gampang urusan harga mah. Yang penting request dulu, pilih dulu mau pakai bahan apa, mau motif seperti apa. Insya Allah kita request sesuai keinginan masing-masing. Oke, guys, kalian bisa, kalian sudah lihat-lihat ya hasil-hasil full interior seperti itu, hasil paten seperti itu, dan hasil full interior seperti itu. Kalau di paten, kalau di full interior kebanyakan pakai bahannya bahan MBTEC Carrera kebanyakan. Kalau di daerah-daerah sini ya, daerah Tangerang, kita produksi, guys, di Tangerang Curug, Jalan PLP nomor 30, Curug Bitung. Kita berlokasi di situ. Kalian bisa aja WA tuh ke WA saya, ntar saya kirim alamat toko kita. Kita produksi di toko Surya Kencana Motor. Nama toko kita Surya Kencana Motor, guys. Oke, guys, mungkin di video kali ini cukup sekian. Saya menjelaskan hasil full interior ya, hasil full interior cukup mungkin sekian. Jangan lupa, guys, sebelum saya menutup atau sebelum saya mundur dari hadapan kamera ini, terlebih dahulu saya banyak-banyak ucapkan terima kasih pada kalian semua. Banyak-banyak ucapkan terima kasih pada kalian semua. Dan jangan lupa, guys, dukung channelnya Dika Variasi dengan cara like dan komen, subscribe, guys. Jangan lupa subscribe, subscribe, karena subscribe itu gratis, guys. Subscribe, oke, guys.